Konnichiwa, minasan. Kembali lagi di channel Mas Richon TV bersama saya Ridwan Purnomo. Hey minasan, kali ini saya akan meng-share cara mendownload hasil ujian SSB peternakan. Bagaimana langkah-langkahnya? Simak videonya sampai akhir minasan. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, mazuwa desu ne. Pertama kita buka di Google. Kemudian kita tulis asat prometik. Setelah itu kita pilih yang paling atas, Agriculture Skill Assessment Test Top Prometik. Setelah itu kita pilih negara, karena saya ujiannya di Jepang, saya pilih negara Jepang, guys. Kemudian kita langsung login. Masukkan nama dan ID Prometik beserta passwordnya. Mulai dari nama dulu, harus huruf besar semua. Nama awal dan nama akhir. Kemudian masukkan ID Prometik beserta passwordnya. Karena saya sudah pernah masuk dan sudah saya simpan kodenya, saya tinggal masukkan saja. Kemudian langsung pilih login. Kita sudah masuk di menu ASAT Agriculture Skill Assessment Test. Kemudian kita pilih paling kanan yang bawah. Karena saya sudah pernah mengikuti ujian dua kali, yaitu pertanian dan peternakan. Di sini datanya sudah ada semua. Karena kemarinnya saya ikuti baru saja ujian peternakan, kita buka hasil ujian yang peternakan. Ini ya, Sukuare Potodes yang bawah. Jreng-jreng, dan ini hasilnya. Keterangannya pasat 78%. Keterangan lebih lanjut, Japanese Language Exam 90%. Ini adalah soal coka itu, terdiri 25 soal, dan Livestock Farming Exam atau soal pertanian terdiri dari 45 soal, dapat 73%. Kemudian untuk cara mendownloadnya, silahkan klik tombol atau gambar printer di atas, paling di atas sebelah kanan warna hijau ini. Kemudian ada gambar download sebelah kanan warna biru ini, klik saja. Setelah itu dengan nama Prometik Report View kita simpan. Yes, sudah tersimpan. Kemudian kita buka dengan aplikasi WPS. Prometik Report View. Kita buka. Jreng-jreng, dan ini adalah hasilnya. Begitulah cara mendownload hasil ujian SSB peternakan minasan. Bagaimana? Mudah bukan? Silahkan dicoba. Cukup sekian video kali ini. Doga omite kurete arigatou gozaimasu. Ta jamatane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.